karena Momo sudah 600,000 subscriber nih, Momo akan mengadakan Q&A. Yuk langsung saja kita mulai videonya. Hehe. Yuk Tun, pertanyaan pertama apa Tun? Cepatlah kau. Pertanyaan pertama, apakah kamu noob atau sangat noob? Enggak ada pertanyaan kayak gitu. Jangan kau suka-suka bikin pertanyaan. Tapi kau noob atau sangat noob? Aku pro. Tidak ada. Enggak ada pilihan di pro, enggak ada. Iya, enggak ada loh. Enggak ada kita kan. Enggak ada, guys. Pertanyaan pertama. Pilih Hayogo atau Atun? Kita record bareng itu udah 2 tahun guys. Jadi ya karena kita udah sangat banyak chemistry dan Hayogo itu kita cuma 2 kali record bareng. Jadi aku tetap akan memilih Hayogo gitu guys. Ya karena udah dengar itu kurang asam namanya. Ngapain aku pilih kau? Bosan aku lihat muka kau itu. Oke ya. Jadi aku gak usah baca ini ya, kan gak usah kan? Baca Atun, jangan kau cemburu. Jangan kau cemburu, cup lah. Ini bukan cemburu ya, ini namanya setia kawan ya. Apa lagi? Cita-cita mau jadi apa? Cita-cita? Aku jawab, aku jawab. Momo cita-cita menjadi cowok, udah itu. Enggak, bohong kali kau, enggak ya. Enggak guys, jangan percaya guys. Dulu pas SD Tun, aku cita-cita itu pengen jadi biksu Tun. Ya udah itu cowok kan? Biksu itu cowok, bikuni yang cewek. Biksuni. Jadi biksuni. Okay. Pas SMP terus, jadi pembalap. Oke, okay, terus SMA? Pas SMA apapun jadilah yang penting dapat duit. Oke. Okay. Umur si Kamon berapa? Umur aku 26 guys. 26 ditambah 4 lah. Enggak, bohong, 30 enggak guys. Enggak, jangan percaya 26 tahun guys. Enggak gitu tua okay. Aku. Kok pikir aku itu setua kau? Enggak ya. Oke, okay. Paling suka makanan apa? Pedas, yang penting pedas, pasti enak. Jadi yang penting pedas kan, pasti enak kan. Gua kasih pupuk aku dikasih cabai loh. Pupuk itu bukan makanan ya, itu sampah itu. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya Mon. Ape? Suara asli Kak Mon gimana? No, tuh. Oke, okay, guys, kalau kalian pengen dengar suara asli aku itu suara Tatang, guys. Jadi akan enggak, langsung tunjukkan. Hai semuanya. Ini adalah suara asliku, guys. Suara Tatang, guys. What? Nah, ya kan udah ketahuan kalau dia aslinya cowok kan. Makanya. Oke. Okay. Pertanyaan berikutnya, pernah ketemu Bang J? Gini, guys. Aku dengar suara Bang J itu udah muak. Mau muntah aku. Kalau ketemu dia langsung meningsoy aku. Gak mau. Kalian mau tahu jawaban sebenarnya? Kenapa? Apa? Belum pernah ketemu. Kenapa? Karena dia masih 75 kilo itu ya. Aku gak 75 kilo loh. Jangan kau sembarangan. Kenapa Kak Mon gak pakai suara asli? Suara asli aku gak cocok dengan muka guys. Kak Mon tinggal di kota apa? Medan. Medan kita cuy. Mantap jiwa. Kak Mon ulang tahun tanggal berapa? 10 Oktober. Biasanya bikin video jam berapa? Jam 2 pagi. Itu gara-gara si Atun guys. Kayak ini kan. Kita lama recordnya. Ini jam 1 ini guys. Itu gara-gara Atun. Katanya perutku mules lah. Mau inilah, mau itu. Capek aku dengar. Ya udahlah ya kan. Kayaknya yang perut mules itu kayaknya orang lain ya kayaknya. Nama asli Kak Mon apa? Monica. Monica Iem. Bukan, Agnes Monica guys. Aku nyanyi ya. Berjuta warna pelangi di dalam hati. Sedap suaraku. Pilih uang atau ciki? Uang lah. Dengan uang kita bisa membeli ciki semau kita, sebanyak yang kita mau gitu guys. Oke, okay, pertanyaan berikutnya. Paling suka game apa? Aku suka main game Royal High, guys. Iya, soalnya imut. Tapi karena game-nya terlalu berat, makanya aku jadi main Arsenal. Ya ampun. Gak Arsenal bisa main gacha live ya, Mon. Makanan favorit kakak apa? Mie, nasi padang, sate padang, mie rebus, ayam goreng panggang, semuanya.
Oke, tambah lagi ya. Kak Mon kenal Bang J dari mana? Aku kenal Bang J itu karena Bang J itu tiba-tiba di sekolahku kan. Boleh kenalan enggak? Aku sebenarnya lihat channel kamu, kamu itu cantik banget. Kita collab yuk gitu. Enggak guys, aku bohong. Ayo, guys. Jadi guys, karena dulu itu pas aku subscribernya sekitar 500 ya, dan Bang J 400-an ya, dan Bang Jebol ini kan dia subscribernya itu sekitar 300 atau 400 ya, 300-an. Nah itu kita bertemu di sana, ku chat kan, mau kolam enggak? Kata oke lah, gas lah, ayo. Gitu itu pertemuan kita guys. Mana ada, pertama kali mau dengar dari aku versinya. Waktu pertama kali dia ajak aku untuk koles bareng, aku langsung bilang, kok anak cowok di mana? Iya sih. Soalnya dulu namanya itu adalah apa? Hippo. Iya. Hewan favorit Kak Mon apa? Gugu. Padahal dia pakainya sapi. Aku suka gugu loh. Tapi sapi juga suka guys, dia imut guys. Kakak Momon terinspirasi dari siapa? Dari Atun. Dari Atun guys. Untung dia ngomongnya bener ya. Jadi awalnya itu gara-gara aku bilang kamu daripada kamu badan kau itu seperti ninja-ninja, lebih bagus kau jadi sapi yang unyu-unyu. Bener guys, dulu avatar aku ninja-ninja guys. Nih, Kak Mon lebih suka Bang J atau Atun? Atun guys, soalnya lebih imut. Okay. Kalau Bang J itu kan, aduh suaranya itu bikin naik darah guys. Hei, kau udah makan belum? Ini pertanyaan yang ini harus jawab nih ya. Apa-apa? Ditanya sama cewek lo nih lo. Kak Mon suka baca buku cerita atau novel? Aku lebih suka baca buku cerita, soalnya ada gambarnya guys, gitu. Oke. Terus ini pertanyaan kedua nih, bukan aku yang nanya lo Mon. Nah, kamu kan tahu kalau jawabnya bohong itu artinya berdosa ya kan? Tanggung jawabnya besar lo Mon. Berat Kak Mon berapa? Ditanya begini. Tolong jaga tolong sebelumnya teman-teman jangan kaget ini biasa. Guys berat aku nope. 70 kilo guys. 70 kilo. Okay. Wah, ini pertanyaan bagus banget. Aku memberikan piala untuk si Jahira Aulia. Dari apa? Sebanyak dari pertanyaan ini hanya pertanyaan dua paling bagus. Napa? Kapan Kak Mon punya pacar? Jika mau dijodohkan dengan dia guys, pacar itu gak boleh terburu-buru guys. Kita pacaran itu kan harus memilih dengan tepat guys. Makanya masalahnya ada pilihan gak? Gak ada. Gak tahu aku mau pacaran dengan siapa. Kalian jodohkanlah dengan paman. Bukan, dengan apa-apa kalian. Oke, apa favorit lagu Kak Mon? Lagu favorit. Lagu favorit aku sih ini. Punya kucing gemuk yang kerjanya makan telus. Setelah itu dia tertidur. Nih Mon, tinggal bareng orang tua atau sendirian? Bareng orang tua dong. Bukannya kemarin kamu bilang bareng sama suami orang, bukannya begitu? Sembarangan. Lu kecil gue selingkuhan kagak ya? Enggak guys, sama orang tua guys, soalnya kalau sama orang tua makanan kita semua terurus. Mak aku lapar mak, nanti mak ngomel-ngomel sambil kasih makanan gitu loh. Tanya lagi nih bener kah apa yang gue bilang? Apakah kakak Momon itu pelihara sapi? Iya guys, aku pelihara sapi purba yang sangat wanyok amazing. Tidur dia di kamar aku tidur di lantai, sedap kan? Senang kalian kan? Dan di kamar kamu itu cuma ada kamu sama mak kau, berarti kau bilang mak kau itu sapi ya? Nanti ditotok emak aku di gesper aku, jangan kau kayak gitu. Pilih, telur setengah matang atau matang sempurna? Setengah matang. Nice. Lebih wangi, apalagi kalau ditambah merica sama kecap asin. Lejatos. Punya 600.000 subscriber rasanya apa? Senang sekali guys, ini semua berkat bantuan teman-teman yang selalu mendukung kita berdua. Dan aku pengen mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian guys. Sarangnya yuk guys. Cincayo.
Makasih banyak ya. Dapat ide konten dari mana? Dari pemikiran sendiri, guys. Dan bantuan Atun sedikit. Ya kan, Tun? Kau ya. Iya kan. Dulu itu Atun banyak berjasa sih untuk aku. Katanya, kau ngomongnya jangan kayak gitu. Kau harus kayak gini. Coba kayak gini. Tiap hari aku dimerepet 34 jam, guys. Capek. Kuping aku. Harus itu, guys. What? Wah, ini pertanyaannya luar biasa, Mon. Apa? Dari Jahara OFC. Oh, apa pertanyaannya? Kak Mon, pernah gak sih disukai orang? Ya pasti pernah lah ya. Masa gak pernah? Dari pertama kali lahir aja disukai sama orang tua, bener gak? Bener sekali. Pernah disukai dong sama orang tua kita, sama saudara kita, semuanya. Ya, sama tukang beca, sama tukang siomay. Banyak yang suka sama dia mah. Tukang bakso, iya bener. Tukang bakso, tukang parkir, semua tukang-tukang. Ah itu, suka kau kan? Iya. Loh, Kak Mon, aku mau nanya dong. Pengalaman horor yang pernah kakak alamin. Oh, ada Tun. Di rumahku dulu kan, guys. Di kamarku, itu ada hantunya, guys. Jadi, dulu pas aku tidur. Kau pernah ngerasakan, Tun? Kalau tidur itu, badan gak bisa gerak, tapi kita sadar. Nah setelah itu tiba-tiba kayak ada yang lewat sih gitu. Itu loh Tun. Kau jangan makan, aku lagi serius. Atau cerita kamu itu lagi record tiba-tiba ada kecoa yang terbang ke muka kamu. Mana lebih horor? Lebih horor itu pernah aku terbangnya sang itu terkejut lari aku. Itu horor. Itu kalau udah keluar ulti itu kecoa. Ngeri guys, ngeri. Apakah Kak Mon sering shoot? Kenapa Kak Mon sering syuting sama Atun? Oh iya, dia butuh Atun dong. Kau juga butuh aku. Jangan kau banyak ngemeh. Ya kan? Apa barang kesukaan Kak Mon? Barang kesukaan aku gak ada. Gak ada barang kesukaan. Oh ada. Aku suka boneka guys. Boneka guguk sampai sekarang. Iya aku ada boneka guguk Tun. Dari SD sampai sekarang masih ada. Wow. Ternyata Momon ada sisi suka boneka juga. Bagus deh. Iya lucu loh. Boneka itu entah kenapa gemes banget ya kan guys. Gemoy banget. Makasih banyak ya kepada teman-teman yang selalu mendukung channel Momo hingga mencapai 600 ribu subscriber. Dan ayo kita berjuang bersama hingga channel ini mencapai 700 ribu subscriber. Makasih ya, bye-bye.